Taman Pendidikan Quran TPQ Masjid Al-Haq di Perumahan Rungkut Permai dan Rungkut Mapan Barat, Surabaya mengenalkan sejarah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada para santri dengan menghadirkan pengkisah dan superhero. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada 27 Rajab 1443 Hijriah yang jatuh pada 27 Februari 2022 kemarin, serta untuk meningkatkan giat para santri belajar Al-Quran dan giat untuk melaksanakan perintah salat lima waktu. Para santri dengan riang gembira menyimak Isra Mi'raj dari pengkisah Kak Rika dengan boneka lucunya yang juga ditemani manusia superhero. Gelak tawa gembira bercampur haru pecah saat keduanya tengah berkisah. Humas TPQ Masjid Al-Haq, Ahmad Hariri mengatakan, pengenalan sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sejak dini sangat penting. Mengingat, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW beserta umatnya mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menunaikan sholat lima waktu. Dengan program-program yang telah dibuat oleh tim dari TPQ Masjid Al-Haq yang dipelopori oleh Ustadz Misbahul Munir, yang mana alhamdulillah program yang kedua ini adalah berkisah tentang Isra Mi'raj, agar supaya anak-anak bisa mengetahui dan berpengalaman tentang ilmu-ilmu Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa serta ke Sidratul Muntaha. Sementara salah satu santri TPQ Masjid Al-Haq, Raihani Solfira Azahra, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena bisa langsung memahami dan mengetahui kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang membuat dirinya lebih giat mengaji dan menjalankan sholat lima waktu. Adik suka gak? Suka, jadi ngajinya tambah semangat. Tadi terhibur gitu? Terhibur banget sampai ketawa-ketawa. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, apa harapannya adik? Ngajinya jadi tambah semangat, jadi rajin ke masjid. Sholatnya juga tambah semangat, biar gak malas-malas. Melalui kegiatan ini, diharapkan para santri TPQ Masjid Al-Haq dapat mengetahui kisah tentang peristiwa penting dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta mengingatkan para santri untuk giat mengaji dan senang menjalankan perintah sholat lima waktu. Dari Surabaya, Tim Liputan melaporkan.